bertemu Surya Paloh adalah pilihan terbaik Jokowi, mengingat sikap dingin Megawati. Semakin sedikit lawan di parlemen, semakin mudah usaha untuk mengutak-atik undang-undang, mempersubur oligarki, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jokowi juga mulai pragmatis dengan dalih merangkul demi melancarkan kursi gubernur untuk menantu dan si bungsu. Adakah rakyat yang peduli? Tentu tidak. Yang penting, bantuan sosial lancar. Jayah dan jayah. Mereka hanya peduli bansosnya. Mereka gak peduli soal cawe-cawe dan permainan kotor di belakang mereka. PDI Perjuangan harus oposisi, jaga harga diri, hormati suara yang masih setia mendukungnya. Semua ada hikmahnya. Sang juara yang sejati tidak pernah mati. Dan itu saya ambil, itu bisa juga disadari oleh semua para pihak. Karena begitu besarnya permasalahan yang kita hadapin untuk bisa menjalankan, ya kan, roda administratif pemerintahan, ya kan, yang membutuhkan stabilitas nasional tetap terjaga. Demikian kura-kura, takar lebih sundul.